berangkatnya adalah kita harus bikin sesuatu yang berbeda dari teater yang kita pernah ketahui gitu. Tantangannya adalah gimana naskah yang puitis itu, yang filosofis itu bisa ditranslate dengan bentukan gestur, dengan seni peran, dengan multimedia, dengan mapping dan segala macam. Itu tugas saya menerjemahkan sisi puitik itu tanpa perlu berlebih-lebihan, tanpa perlu bergerak seperti mungkin karya-karya Rendra atau siapalah sastrawan terdahulu, tapi bisa ringan, tapi bisa nyampe. Itu sih, saya pengen nampilin sesuatu yang klise, pelukan ya pelukan gitu, gerakan loncat ya loncat gitu, literally itu, tapi ringan, tapi mudah diingat gitu. Aku tidak percaya dengan semua benda yang kau bisa nampilkan di sini. Kau hanya memilih untuk duduk dan diam. Hai, kamu melakukan sesuatu. Apa yang terjadi padamu? Kamu siapa? Aku Sam. Dan aku bukan kamu. Sebenarnya sih kalau misalnya saya Francisca itu pertama-tamanya awal saya ikut ini tuh memahami si naskahnya sendiri sih. Itu menurut saya yang paling susah karena emang secara konten kan itu berat dan secara naskah dan dialog agak puitis. Jadi kalau misalnya dari saya sih untuk sekali baca, dua kali baca itu gak cukup gitu. Harus berbulan-bulan baru sampai akhirnya saya ngerti si karakter Sam itu sendiri. Sama juga sih, soalnya si karakter yang saya mainin ini beda dengan sifat saya gitu. Jadi kan dia lebih ke polos dan lugu, dan maksudnya gerakannya tuh dia tidak terlalu banyak gerak, sedangkan ya gitu. Terus apa ya, paling saat di sama masalah koreo dan TikTok, masalah naskah dialog dan bla bla bla. Sang pencipta menghadirkan sebongkah batu besar. Bongkah yang disebut bumi. Dan bumi adalah tempat yang luas dan dingin. Maka saat ide mengenai bumi hadir di sisa, hadir pulalah kegelapan yang sampai saat ini ditakuti oleh manusia. Yang paling penting satu, kenapa? Karena patut diakui untuk cerita sekali ber ini, seimajinatif ini, panggung bukanlah set yang cukup. Saya hampir tidak mungkin menggambarkan cerita ini dengan satu tempat, satu lokasi tanpa harus berubah. Saya rasa video mapping adalah jawabannya. Yang kedua, jika seandainya saya benar-benar mau
menyajikan visi dari Merchant of Emotion, which is better entertainment for Indonesia, saya harus memberikan excitement. Karena banyak penggiat teater itu berlaku, membuat teater itu sebagai bentuk ekspresi. Sehingga yang didapatkan maksimal itu adalah apresiasi. Kami membuat entertainment. Sehingga yang hasilnya diharapkan adalah excitement. Maka dari itu, saya rasa multimedia adalah jawaban yang kami paling bisa garap gitu untuk menjanjikan excitement. Kalau dari produksi yang secara visual sih kelihatan matang ya, mulai dari konsep panggung dan visual mainan ini apa grafik apa tuh namanya video mapping ya, menggabungin antara panggung yang bentuk kayak bebatuan berundak-undak itu lumayan menarik idenya, dan digabung dengan video mapping jadi suatu hal yang sangat menarik sih, dan dapat gitu tadi feel-nya. Saya suka multimedianya ya, terutama yang bikin bagus dan ceritanya juga dalam banget, itu agak filosofis kalau menurut saya. Dan saya juga suka kostumnya itu yang paling menonjol memang yang apa sih, yang penguasa malamnya sih, yang lainnya kalau menurut saya biasa aja. Dari semua audio, video mapping, dari koreografernya udah cukup bagus kok, udah semuanya juga mendukung, soundnya juga bagus, semuanya udah cukup bagus.